Hai, aku Yoriko Angelina, berperan sebagai Wati di film Dilan 1991. Karena mau, gak lah karena karakternya seru, terus juga beda sama aku. Dia orang Sunda, orang Kalimantan. Kenapa gak jadi Anhara? Karena Anhara cowok dan Wati cewek. Bedanya, pertama Wati orang Sunda, Yuriko orang Kalimantan. Terus habis itu kalau Wati dia lebih yang kalau marah tuh berani langsung yang langsung kayak gitu. Kalau Yuriko mungkin marahinnya nggak sekencang gitu. Lagi seneng dengerin Boy Pablo. Dari dulu sih sebenarnya, tapi ya nggak pernah berhenti bisa dengerin Boy Pablo, jadi Boy Pablo 24/7. Penting banget sih menurut aku, karena emang film itu bisa sukses karena promonya juga, dan promo itu kunci kesuksesan satu film sih. Dan misalnya ada promo, orang kan nggak bakal denger tentang film itu, jadi penting banget banget. Sebenarnya sih antusias semua ya, emang ramai banget di mana-mana, ramai sih. Kalau luar kota I would say paling excited Pemuk ramai, Surabaya ramai, semua. Kalau aku enggak sih, enggak pernah, tapi kalau mama aku pernah. Jadi aku pernah waktu itu pergi ke Tembagapura di Papua sana. Jadi aku pas sana mama aku ketinggalan HP deh, nah, HP-nya dicas tinggal di Papua. Jadi akhirnya untungnya ada orang yang berangkat ke dari Papua berangkat ke Jakarta ngebawain HP-nya. Terus menyenangkan.